Ya pemirsa, aksi pamer harta atau flexing yang dilakukan sejumlah pejabat maupun keluarganya menjadi sorotan publik. KPK pun memanggil satu persatu pejabat yang keluarganya gemar pamer kemewahan untuk mengklarifikasi harta kekayaan yang dimiliki mereka. Pamer harta atau flexing yang dilakukan sejumlah pejabat maupun keluarganya menjadi sorotan di media sosial. Terbaru gaya hidup mewah Vidya Fiskarita yang merupakan istri Kepala Badan Pertanahan Negara Jakarta Timur, Sudanman Harja Saputra menjadi perbincangan. Warganet membongkar pamer kemewahan dilakukan Vidya mulai dari pelesiran ke luar negeri hingga koleksi tas mewah yang dimiliki. Esa Rahmansyah Abdar, istri pejabat Kemensetnek yang gemar flexing atau memamerkan harta kekayaan di media sosial, juga tak luput dari perhatian warganet. Esa sendiri adalah kepala subbagian administrasi kendaraan biro umum di Kementerian Sekretariat Negara. Gaji ASN bergolongan 3C ini hanya berkisar antara 2 hingga 4 juta rupiah. Kemensetnek pun melalui siaran pers menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan. Tidak hanya pejabat Kemensetnek, istri Brigjen Endar Priantoro, Direktur Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi yang giat melakukan pemeriksaan, justru terpantau gemar memamerkan gaya hidup mewah. Melalui video yang dibagikan di TikTok, terungkap kekayaan yang dimiliki salah satu pejabat lembaga rasuah tersebut. Hingga kini, Dewan Pengawas KPK dan pihak kepolisian masih mengklarifikasi LHKPN milik Endar. Aksi pamer harta kekayaan juga dilakukan oleh istri Sekretaris Daerah Provinsi Riau, SF Haryanto. Dalam foto-foto yang beredar di media sosial, terungkap kekayaan milik keluarga ini, bahkan dari foto tersebut, Haryanto sekeluarga terpantau sering berlibur ke luar negeri. Namun, Sekda keluarga membantah memiliki hidup mewah, bahkan ia mengaku barang-barang dipamerkan adalah palsu. Aksi pamer kekayaan juga dilakukan oleh anak kepala Bea Cukai Makassar, Andi Pramono. Anak Andi kedapatan belanja pakaian mencapai puluhan juta rupiah dan ditunjukkan di media sosial. Kementerian Keuangan dan KPK akhirnya memanggil Andi untuk diperiksa terkait pemilikan harta tak wajar yang mencapai 13 miliar rupiah. Pemerintah pun telah mengingatkan pejabat negara untuk tidak pamer harta kekayaan. Hal ini untuk mencegah timbulnya keresahan di masyarakat, pasalnya gaji pejabat berasal dari pajak yang dibayarkan masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan.